Urut satu, Bapak Presiden Haji Joko Widodo tiba di tempat acara. Kepada calon presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Buatan Bapak Singgi ini merupakan produk yang ramah lingkungan dan telah dijual di pasar internasional. Hadirin sekalian, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh ADNS. Selamat datang kami ucapkan kepada yang tercinta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Para alumni UI untuk Jokowi, amin.
kepada pendukung pasangan calon nomor 1. Selanjutnya, untuk mengawali acara, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Muhammad Pradana Indra Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya untuk memimpin doa dan tata acara agama Islam bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang beragama lain, dipersilahkan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita mengangkat kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afini Allah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji milikmu atas segala izinmu dan nikmatmu kami dapat dikumpulkan pada sore hari ini bersama pemimpin kami Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga bersama sahabat-sahabat dari berbagai alumni universitas negeri dan swasta, beserta sahabat-sahabat dari berbagai komunitas lainnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersimpul di hadapanmu, memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat, rizki, berkah yang Engkau telah berikan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau lah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau pula lah yang dapat mencabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, kami semua telah menjadi saksi atas seluruh kesungguhannya, kerja kerasnya, niat baiknya, dan juga tauladan yang telah ditunjukkan oleh pemimpin kami Presiden Joko Widodo dengan sikapnya yang jujur, merakyat, dan juga sederhana. Oleh karena ya Allah, dengan izinmu kami mohon kepada Engkau untuk panjangkanlah amanahnya sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin di masa bakti 2019-2024. Ya Allah, ilahi Rabbi, kasih dan sayangmu tiada bertepi. Lindungilah dan kasihilah Ibu Pertiwi, kabulkanlah doa permohonan ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Subhanallahi rabbi izati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembacaan deklarasi alumni Universitas Indonesia dan simpatisan untuk Jokowi Amin, dibacakan oleh Lala Carmela. Lala, love you. Deklarasi alumni Universitas Indonesia dan simpatisan untuk Jokowi Amin. Kami, alumni Universitas Indonesia dan semua yang hadir di sini, percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memperjuangkan rakyatnya lebih sejahtera, damai, dan bermartabat. Kami melihat Indonesia maju pesat di berbagai bidang berkat kerja keras dan perjuangan Bapak Joko Widodo. Demi Indonesia, kami, alumni Universitas Indonesia dan semua yang hadir di sini bersatu menyatakan dukungan kami terhadap pasangan nomor 1, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Jokowi Amin. Sekarang, mari kita sama-sama mengikuti apa yang saya ucapkan. Siap? Demi Indonesia. Demi Indonesia. Jokowi Amin. Jokowi Amin. Satu periode lagi. Satu periode.
Januari 2019. Terima kasih. Teman-teman hadirin, sambutan dari calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para alumni Universitas Indonesia, alumni UI yang sudah hadir, beserta para senior-senior alumni UI yang sore hari ini hadir, yang saya hormati para alumni dari universitas-universitas negeri dan swasta di Jakarta maupun dari seluruh tanah air yang sore hari ini hadir, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman. Karena yang namanya memimpin itu harus memiliki pengalaman. Saya ingat di 2005 saat saya masuk dalam kancah pilkada menjadi wali kota. Sebelumnya saya adalah di dunia usaha. Kemudian saat itu ada 4 kandidat. Saya ikut. Yang 3 ini terkenal, orangnya terkenal semua ini. Incumbent, ketua kadin, dan pengusaha besar yang ada di Solo terkenal. Saya enggak ada orang di Solo yang saat itu tahu, enggak ada. Tetapi ternyata masyarakat memberikan amanah kepada saya. Meskipun menangnya sedikit tipis, tapi yang penting menang. Ya, kemudian saya masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan. Apa yang saya alami saat itu, saya banyak terkaget-kaget, saya harus banyak belajar, dan saya di awal-awal itu betul-betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman memerintah di pemerintahan. Itu yang saya sampaikan di awal lagi, diperlukan pengalaman dalam memerintah. Apalagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Jangan coba-coba dong. Hampir 1,5 tahun prosesnya adalah saya belajar. Pagi siang malam, saya belajar. Karena memang berbeda sekali kita dalam mengelola institusi bisnis dengan mengelola sebuah pemerintahan meskipun dalam lingkup kecil sebuah kota. Tetapi pengalaman itu sangat penting sekali bagi saya menapaki jenjang-jenjang yang lebih atas. Begitu masuk ke 1,5 tahun, 2 tahun, saya baru bisa melakukan yaitu kerja secara cepat karena yang namanya manajemen birokrasi, manajemen pemerintah itu berbeda sekali dengan manajemen di luar pemerintah, sangat beda sekali. Alhamdulillah saya diberikan pengalaman itu. Masuk ke
periode yang pertama saat itu, kemudian meningkat ke periode yang kedua. Periode yang kedua saat itu, ini juga cerita sedikit saja. Saya tanpa, saat itu tanpa kampanye, tanpa keluar uang, saya bisa masuk lagi ke periode kedua dan mendapatkan 91%. Saya lupa tadi, yang periode pertama hanya 37%. Menang tipis, tapi menang. Periode kedua, kemudian 91%, kemudian dengan pengalaman itu masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Gubernur DKI. Juga orang saya kira waktu saya masuk ke DKI juga gak ada yang kenal, gak ada yang tahu, sangat sedikit yang tahu. Oh, ada yang tahu. Nah, perasaan saya waktu saya masuk ke kampung-kampung di Jakarta, gak ada yang negur saat itu. Jadi saya merasa gak ada yang tahu. Tetapi juga alhamdulillah saat itu juga atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah, dan juga karena keinginan masyarakat di DKI yang memberikan amanah kepada saya masuk ke lingkup yang lebih menengah, yaitu mengelola sebuah provinsi. Dari mengelola yang kecil sebuah kota, kemudian mengelola sebuah provinsi di Jakarta yang problemnya juga begitu sangat besarnya, terutama yang berkaitan dengan banjir dan yang berkaitan dengan kemacetan. Kemudian masuk lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu mengelola negara. Karena saya memiliki basic pengalaman di kota, basic pengalaman mengelola provinsi, waktu masuk ke lingkup pengelolaan negara, manajemen negara, ya saya biasa-biasa saja karena sudah memiliki pengalaman itu. Itulah yang dinamakan begitu sangat pentingnya pengalaman dalam berpemerintahan. Di sebuah kota saja saya memerlukan 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk belajar, apalagi belum punya pengalaman langsung mengelola negara. Butuh waktu berapa tahun, pertanyaan saya. Yang kedua saya ingin bercerita mengenai apa yang telah kita kerjakan. Banyak orang yang hanya tahu bahwa kita ini telah mengerjakan infrastruktur, padahal bukan hanya itu yang telah kita kerjakan. Ya, tapi boleh saya bercerita sedikit mengenai infrastruktur. Infrastruktur yang telah kita bangun ini bukan hanya urusan pelabuhan, misalnya pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar, Newport, dan pelabuhan-pelabuhan sedang dan kecil yang lainnya. Tetapi juga airport-airport baru banyak yang telah kita bangun, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Juga jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi begini, jadi kenapa ini dibangun? Ini merupakan syarat dan fondasi bagi kita apabila kita ingin bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Tanpa basic ini, saya meyakini kita akan sulit bersaing dengan negara-negara lain. Tentu saja ada tahapan-tahapan besarnya. Setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran, kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Dan infrastruktur itu bukan hanya yang gede-gede, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu bahwa kita ini memiliki yang namanya dana desa.
dana desa itu di desa-desa dipakai untuk membangun jalan-jalan kecil yang ada di desa, pembangunan irigasi yang ada di desa, pembangunan jembatan-jembatan kecil yang dibutuhkan di desa-desa, itu yang tidak pernah dilihat oleh kita. Padahal di 2015 kita telah menggelontorkan 20,7 triliun ke desa-desa di seluruh tanah air. Di 2016 kita telah menggelontorkan 47 triliun ke desa-desa di seluruh tanah air. 2017 kita telah menggelontorkan 60 triliun ke desa-desa di seluruh tanah air. 2018 60 triliun ke desa-desa di seluruh tanah air. Dan tahun ini 73 triliun kita gelontorkan untuk desa-desa di seluruh tanah air. Dikurangi 3 triliun yang untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota. Artinya ada 257 triliun rupiah yang telah kita gelontorkan ke desa-desa sebanyak 74 ribu desa yang ada di seluruh tanah air. Dan itu jadi barang yang sangat, kalau Bapak Ibu pergi ke desa-desa, jadi barang. Ada yang enggak jadi jalan tadi, semuanya. Seingat saya ada 108 ribu kilometer jalan di desa yang telah dikerjakan dari dana desa ini. Ada 6.900 pasar desa, pasar kecil-kecil di desa yang telah terbangun dari dana desa ini. Dan pembangunan-pembangunan yang lain yang ada di desa yang saya tidak ingat satu persatu. Artinya apa? Yang namanya infrastruktur itu juga infrastruktur yang ada di desa-desa, bukan urusan jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya yang juga sudah tembus beberapa hari yang lalu. Kembali lagi, jadi bukan hanya infrastruktur, tetapi untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, kita juga telah memiliki yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Banyak yang nggak tahu ini. Kemudian Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Sehat telah kita berikan kepada 96 juta masyarakat yang tidak membayar. Karena itu memang ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Yang 96 juta tadi yang tidak bayar sama sekali iurannya, sehingga mereka bisa pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua juga Kartu Indonesia Pintar, ini juga kita berikan kepada siswa-siswa dari keluarga yang tidak mampu. Itu sudah 19 juta kartu untuk anak-anak yang kurang mampu agar bisa mereka bersekolah. Ini juga tidak banyak yang tidak tahu. Kemudian yang berkaitan dengan program Keluarga Harapan yang namanya PKH, itu kita berikan tahun ini ke 10 juta kakak yang ada di seluruh Indonesia. Untuk apa? Baik untuk memulai usaha-usaha super mikro yang ada di kampung maupun di desa, maupun juga untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan keluarga mereka. Satu orang ada yang mendapatkan 3,7, 3,6 juta dan 1,8 juta tergantung keadaan keluarga itu masing-masing. Inilah saya bantuan-bantuan sosial yang telah kita berikan kepada mereka. Ini juga banyak yang tidak tahu. Kemudian yang terakhir, ini masalah yang berkaitan, dengan isu-isu. Isu-isu Presiden Jokowi itu isu-isunya yang banyak di bawah. Mungkin di sini tidak, tapi di bawah diisukan seperti itu. Presiden Jokowi itu antek asing. Saya ingin sore hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan yang namanya Blok Mahakam. Blok Mahakam itu sudah 100% sekarang dikelola
oleh Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Jepang dan Perancis. Kemudian tahun yang lalu juga yang namanya Chevron itu sudah 100% dimenangkan oleh Pertamina. Kemudian Desember 2018 yang lalu juga Freeport telah 51% mayoritas kita kuasai. Pertanyaan saya, antek asingnya ada di mana? Antek asingnya ada di mana? Di sana? Di sana itu di mana? Jangan dibolak-balik seperti itu. Dipikir merebut 51% saham Freeport selama 4 tahun kita negosiasi itu mudah. Sangat sulit sekali. Tapi saya tahu bahwa negara sebesar Indonesia ini, tantangannya juga besar. Tantangannya juga banyak. Tapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut terhadap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kita harus optimis. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, gak ada. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia punah, tidak ada. Saya katakan tidak ada. Kita harus optimis. Saya kadang-kadang jengkel dan marah untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana negara sebesar Indonesia ini kita tidak bangun optimisme. Sesulit apapun tantangan itu, sesulit apapun hambatan itu, kita harus bersama-sama membangun negara ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, saya mohonkan untuk tetap ada di atas. Lantai 2 panggung. Karena pada sore hari juga akan diberikan jaket tanda dukungan dari gerakan alumni UI beserta sahabat-sahabat alumni perguruan tinggi dan komunitas yang lain sebagai tanda dukungan kepada pasangan calon nomor 1 Jokowi Amin. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Jokowi untuk bergabung kembali dan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pancasila yang akan dipimpin langsung oleh
Jokowi. Pak Jokowi, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Pancasila yang akan dipimpin oleh ADMS. Iya, senang selfie. Kepada Mas ADMS kami persilakan untuk langsung memimpin lagu Mars Pancasila. Jokowi Amin. Selanjutnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan meninggalkan panggung dan menyapa para alumni senior dari Universitas Indonesia dan beberapa universitas sahabat yang lainnya.
Gue tadi gak nge-sample gitu ya.